Tak dengar, tak dengar. Hello guys. Alright, hari ni Wan nak sharekan dengan anda satu benda. Wan dah dapat something. Wow, iaitu face mask daripada Hasnuri. So, jom korang pun kena dapatkan face mask Hasnuri yang direka khas. Bukan hanya untuk melindungi anda, tetapi juga untuk tetap selesa dan kelihatan anggun dipakai ke mana sahaja. Dengan material 2-ply stretchable anti-dust advanced breathable neoprene yang lembut dan selesa ni walaupun bersentuhan dengan kulit. Tengoklah Wawa pakai tu, selesa kan? Kualiti dia pun yang sangat premium dan eksklusif daripada Hasnuri. So, jom dapatkan sekarang di hasnuri.com. Bye. Hello, assalamualaikum guys. Bersama Ika dan juga Wawa, kita orang ada story-story macam biasa yang ini yang viral nak kongsikan dengan anda semua version work from home. Yes guys, tapi make sure sebelum tu korang kena subscribe dulu YouTube channel Best FM Malaysia untuk tahu next story daripada kita orang, okay? Yes, betul tu. Okay, kalau dah ready, jom. Ini dia story kita yang pertama. Kita nak terbang jauh sikit ke Indonesia mengenai pelakon Nia Ramadhani yang katanya telah pun terlibat dengan penyalahgunaan dadah bersama dengan suaminya. Wow, kan patutlah ada gambar dia nampak macam dia kurus sikit kan. Muka dia pun nampak macam cekung iPad tu. Masa kita tengok cerita-cerita apa, bawang merah. Yes. Muka dia kan cantik je kan. Adore lah juga. Tapi macam lately ni lain. And ada juga yang mengatakan pemandu diorang ni pun terlibat sama. Wah, kenapa elok-elok lain kan pula yang dibuatnya kan. Tapi lah kita harapkan semuanya dapat diselesaikan dan baik-baik berlaku je untuk Nia Ramadhani dan juga suaminya, okay? Yes, betul. Okay, jom kita pergi dekat second story ni. Cerita ni macam kelakar sikit lah kan. Correct. Kau lain daripada yang lain. Yang mana ada tertinggal, seorang penumpang tertinggal gigi palsu dalam train. Yes, okay. Kalau korang nak tahu, elok je gigi palsu tu dalam box je tau. Nasib baik dalam box. Okay, yang mana pihak dari PKL dia ada maklumkan dekat Facebook mereka, okay, yang mana kalau ada penumpang yang tertinggal gigi palsu mereka di dalam train 151 laluan Kelana Jaya, boleh tuntut gigi tersebut, ya? Ya, betul. Mana tahu kot ada pakcik-makcik yang tengah tengok YouTube kita ni. Ya, betul. Anak-anak kita kena checkkan gigi pakcik-makcik yang mana tak ada tu. Bolehlah tuntut gigi tersebut. Yes, tu ramai jugalah netizen yang macam terhibur dengan posting ni. Ya, sebab diorang kata macam nak tergelak tapi tahan lah sebab macam kesian gitu kan. Betul, biasa kita tertinggal lain kan. Kita tertinggal handphone, tertinggal buku, tertinggal macam-macam lagi. Tapi dia tertinggal gigi palsu. Dia macam lain dia bunyinya. Okeylah, kalau korang nak tahu apa lagi story-story yang ini viral, okay, make sure bersama dengan Ika dan juga Wawa. And jangan lupa subscribe YouTube channel Best FM Malaysia, okay? Bye. Stay at home.